Assalamualaikum, welcome back to my channel Dapur Mama Ajeng. Kali ini kita akan masak paklai nyemek ya, Mams. Ini pas banget nih cuacanya hujan-hujan. Kita masaknya yang seger-seger, yang kuah-kuah, yang sayur gitu ya, Mam ya. Oke, cus. Lanjut kita masak ya, Mams. Pertama-tama tuang sedikit minyak. Tumis bawang putih yang udah dicincang-cincang agak kasar ya, Mams. Tumis sampai warnanya agak kecoklatan. Masukkan 2 butir telur ya, Mams. Osreng-osreng. Ini bahan-bahan yang mau kita pakai ya, Mams. Ada sawi, paklai, tomat, kobis, seledri. Ini saya pakai sosis sama bakso ikan bakso udang. Pertama yang kita masukkan wortelnya dulu ya, Mam. Osreng-osreng sebentar. Lanjut sawi ijonya. Lanjut sawi putihnya. Masukkan kobisnya. Lanjut sosis, bakso udang, bakso ikan, masuk semua. Karena ini mau bikin paklai kuah nyemek, jadi tambahkan air ya, Mams. Diosreng-osreng. Lanjut kita bumbui, tambahkan garam, gula pasir, lada bubuk, dan juga kaldu rasa sapi, biar rasanya lebih mantap. Aduk-aduk lagi ya, Mams. Tambahkan saus tomat dan juga kecap manis. Diosreng-osreng lagi. Dan ini tuh enak banget ya, Mams. Sayurannya sangat bergizi. Dan yang terakhir, tambahkan tomat. Diaduk-aduk lagi. Nih, enak banget nih, Mam. Sudah mateng nih. Paklai nyemek siap untuk disajikan. Selamat mencoba ya, Mams. Terima kasih udah menyaksikan channel Dapur Mama Ajeng. Jangan lupa subscribe.